Oke, di sini kita ready stock Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2013. Ya, untuk warnanya dia warna merah. Ini transmisi automatic. Untuk harganya ini buka di 175 juta, kredit DP 30 juta. Ini warna merah, masih full original, kondisinya juga masih mulus. Untuk bagian depannya dia seperti ini, asli Bali ya, surat-surat lengkap pajak hidup. Headlamp depan dia sudah proyektor, di sini juga sudah diganti dengan LED dan posisi sennya di sini ya. Untuk grill depannya dia seperti ini, ada logo Toyota di tengah berwarna chrome. Sudah lengkap dengan fog lamp dengan ringnya warna hitam daun. Ini bagian depannya. Serta ini bagian sampingnya ya. Untuk bannya dia Bridgestone Turanza. Rim depan dia sudah cakram. Velgnya dia warna gunmetal, warna grey. Bannya juga masih tebal. Untuk spion dia warna body lengkap dengan sen di kiri kanan. Sudah ada tolang air, handle dia model tarik sudah warna krom ya, dengan akses marki model pencet. Untuk door trimnya dia ada aksen black glossy, armrest full hard plastik nih ya, cuma ada stitchingnya ya, tapi mas ini palsu, stitching palsu ya. Ini bahannya full hard plastik, ada aksen silvernya juga di sini. Untuk pengaturan window auto yang si driver ya, handle warna silver. Di bawahnya sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Untuk joknya dia sudah disarung pakai burit. Coba kita re-scanning dulu. Nah, pengaturan joknya dilengkap dengan head adjuster. Nah, sudah start stop engine ya. Di sini juga pengaturan spion lengkap sampai retract. Transmisi automatic. Coba kita lihat speedometernya. Speedometernya dia seperti ini. Untuk odonya 101.000. Ini untuk head unit tengah merek Sansui ya. Di sini juga ada GCAC hazard posisi di tengah. Untuk pengaturan AC, indikatornya dia sudah digital ya. Di sini juga ada power outlet, transmisinya matic gear AT 4 speed, 3 speed. Di sini juga ada 2 dan L. Ringan dia warna silver, hand grip dia model tarik, ada laci pinggiran terbuka dan ada satu buah cup holder. Ini joknya, headrest dia model adjustable. Plafonnya dia warna hitam. Sound visor lengkap dengan vanity mirror. Hand grip dia model retract. Seat beltnya dia tertutup cover. Ini door trimnya. Ini dashboardnya. Ini stitching palsu ya. Airbag lengkap 2 buah kiri kanan. Untuk lacinya dia belum soft opening. Di sini juga ada piano black. Coba kita ke baris kedua. Untuk kuncinya, smart key-nya dia kayak gini ya, ada logo Toyota juga. Ini lock dan unlock. Coba kita ke baris kedua. Handle dia model tarik warna chrome. Sudah ada tulang airnya juga ya. Ini untuk door trimnya, ada aksen silvernya dan handle-nya dia warna silver. Ini untuk baris kedua, headrest-nya lengkap kiri kanan dan headrest tengah juga sudah adjustable. Ini dashboard-nya ya, tahun 2013 ya. Plafon dia warna hitam. Sarung joknya juga masih bagus. Ada stiker TRD di bagian sampingnya ya. Rim belakang dia sudah cakram, bannya dia
selera. Masih tebal, ini ban baru ya. Velgnya dia original. Top dan belakangnya dia masih full halogen. Selainnya posisi di sini, lampu mundur di sini. Ya, bagian belakangnya di kaca lengkap dengan rear defogger, spoiler dan antena dia model Sertin. Di bumper lengkap dengan dua buah sensor parkir, ada reflektor belakang. Sini juga ada aksen silver ya, handle silver. Masih dikunci nih, masih dikunci ya. Di sini juga ada MMPRD Sport Yaris. Silakan bagi yang minat, harganya 175 juta ya. Kredit DP 30 juta saja. Sudah bisa bawa Yaris Lele automatic. Kondisinya juga masih full original ya. Sarung jok sudah terpasang. Sudah keren juga. Plafon bersih. Dashboardnya juga masih ori ya. Oke, sekian dari saya. Yaris Lele tahun 2014 automatic. Harga 175 masih bisa nego. Cash kredit atau tukar tambah juga bisa ya. Silakan bagi yang minat bisa langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, tanya-tanya. Unit masih banyak yang lain. Pilih-pilih unit juga silakan komentar atau chat langsung WhatsApp di bawah ini ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.